Kamu tahu nggak dalam film Pengabdi Setan? Ketika adegan Pak Ustadz masuk ke dalam kamar ibu dan terlihat ada cermin besar di dalam kamarnya. Jika kamu perhatikan baik-baik, ada penampakan yang tertangkap oleh kamera di cermin tersebut. Sosok penampakan itu muncul dengan durasi yang sangat singkat dan terlihat seperti seorang wanita dengan rambut terurai yang sedang duduk di atas kursi.